Di tengah insiden pilu yang dialaminya Fahmi Husaini, suami yang ditinggal istrinya Anggi Anggraini kabur ke mantannya, kini justru mendapat rezeki nomplok. Di mana ia dicarikan jodoh oleh artis Uya Kuya hingga biaya pernikahannya pun akan ditanggung. Diketahui baru-baru ini Fahmi dan ibunya Anci hadir di podcast Uya Kuya menceritakan kisah pilunya ditinggal istri kabur sehari setelah akad. Setelah menceritakan kisah pilu yang dialami Fahmi ini, Uya Kuya pun berinisiatif mencarikan jodoh untuk Fahmi. Ia meminta siapapun yang tertarik dengan sosok Fahmi yang dinilainya berhati baik bisa langsung menghubunginya melalui DM Instagram. Tanya itu, Uya Kuya bahkan bersedia siap hadir jika Fahmi nanti menikah. Suami Astrid Kuya itu pun menyebut siapapun yang tertarik dengan Fahmi bisa mengirimkan foto dan biodatanya. Namun Uya Kuya memperingatkan agar wanita yang ingin menikah dengan Fahmi supaya tidak kabur lagi. Nantinya jika Fahmi merasa ada yang cocok, Uya Kuya akan ikut untuk menyeleksinya. Lebih lanjut, Uya Kuya menegaskan jika Fahmi menemukan jodohnya di bulan Juli ini, maka dirinya bersedia akan membiayai resepsi pernikahan Fahmi. Mendengar itu, ibunda Fahmi Encih langsung mengucap syukur. Ia menyebut bahwa Fahmi adalah anak yang paling sayang dan tidak pernah marah dengan orang tuanya. Mendengar itu, Uya Kuya merasa kagum karena ada anak lelaki zaman sekarang yang masih dekat dengan ibunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!